dulunya dari tahun 1988. Setahu saya sudah ada pengeboran Kampung Bowone. Udah viral video bupati yang keluar 2 hari yang lalu menyatakan bahwa dia marah-marah bahwa saya tidak pernah menyetujui adanya perusahaan tambang untuk masuk ke Sangihe. Dan ternyata... Oh, jadi bupati sendiri tidak pernah tahu dan tidak pernah izinkan? Ya. Ini berapa luas ini? Berapa kecamatan ini? 4 kecamatan ya? 2.000 hektar mas, setengah kepulauan kami loh mas. Kami tetap bertahan karena kami tidak mau pindah Bapak. Sekali lagi kami tidak mau dipindahkan dari tempat ini. Halo orang-orang baik, kita ketemu lagi di Kenalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini saya akan naik, kalian pernah buka peta Indonesia, kamu nanti bisa lihat pulau yang paling atas, paling utara di Republik ini. Di tengah laut ada nama pulau, namanya Pulau Sangihe, ya kan? Pulau Sangihe. Di sana banyak saudara-saudara kita, banyak warga negara Indonesia. Tapi kalian pernah dengar nggak ceritanya seperti apa, ya kan? Nah itu tiba-tiba ada anjing menggonggong, kan? Sudah dengar barusan, ya kan? Nah di Kenalpot kita kali ini kita akan ngobrol dengan Audro Christoffel, abang kita Audro. Dan halo Audro, selamat malam, udah malam di sana ya? Halo, selamat sore menjelang malam Mas Aris dan tim. Sore menjelang malam. Kamu bisa kasih kenal siapa ibu-ibu manis di sebelah kanan kamu itu? Ya, ini Ibu Elbi. Ibu Elbi adalah salah satu warga masyarakat yang ada di Kampung Bowone. Kampung Bowone ini merupakan salah satu area yang menjadi sasaran utama bagi PT TMS atau perusahaan tambang. Nanti kita yang... ngobrol. Oke, siap. Nanti kita ngobrol soal itu. Iya. Nah, Ibu, saya panggilnya Ibu siapa? Ibu Elbi, salam dulu. Salam. Ibu Elbi, ya. Oke. Okay. Halo Ibu Elbi. Baik, orang-orang baik di Kenalpot, kita akan ngobrol dengan dua orang kawan kita, Ibu Elbi dan juga Audro, tentang katanya, rencananya bakal ada perusahaan tambang yang masuk di Pulau Sangihe. Kita akan bicara seberapa besar itu Pulau Sangihe, ada berapa banyak masyarakat, apakah nanti ini akan berdampak luas pada masyarakat tentang rencana penambangan tersebut. Kita akan ngobrol, siapa yang mau cerita lebih dahulu? Audro atau Ibu Salbi dulu yang mau bicara? Silakan. Ya, oke. Okay. Saya aja dulu, Mas, ya. Iya. Oke, okay, jadi saya dengan tim Sangihe Dokumentari Film fokus untuk permasalahan yang ada di Kepulauan Sangihe. Merasa kamu kerjain film ya, Dro? Ya, Sangihe Dokumentari Film. Jadi film dokumenter. Oh, iya, cakep. Ya, siap. Jadi saya dan teman-teman sepakat untuk mengawal permasalahan yang ada di beberapa kampung. Kira-kira kurang lebih ya 80 kampung yang terkena di wilayah nantinya dikuasai oleh PT TMS. Dari 80 kampung 6 kecamatan. Ya, 80 kampung lebih 6 kecamatan. Ya. Okay. Jadi akhirnya saya dan teman-teman merasa terpanggil karena sebagian besar saya dan teman-teman Sangihe Dokumentari Film berdomisili di kabupaten kota Tahuna. Oke. Okay. Iya. Tunggu sebentar. Sangihe itu berapa luas? Barangkali yang nonton YouTube ini males buka peta. Ya kan? Sangihe kurang lebih berapa luas deh? Berapa kecamatan? Ya, 700 km persegi, Mas. Ya. Tetapi terdiri dari gugusan-gugusan pulau yang terdiri dari 105 pulau, 39 yang berpenghuni, sisanya kosong.
Sisanya kosong. Nah, berapa kecamatan ini? Total ada 15 kecamatan, Mas. 15 kecamatan. Ibu kotanya, ini Sangihe ini kabupaten? Ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten. Ibu kotanya di mana? Provinsinya Manado. Oh, ini masuk di Manado ya? Ya, jadi satu malam dari Manado ke Sangihe naik kapal laut. Tapi kalau ibu kota kabupatennya di mana? Ibu kota kabupaten tempat kami domisili yaitu Tahuna. Apa namanya? Kota Tahuna, Tahuna. Tahuna, oke, okay, Tahuna. Oke, okay, oke. Okay. Lanjut, lanjut cerita gimana? Gimana? Nah, jadi saya dan teman-teman merasa terpanggil karena kami pikir bahwa Sangihe itu bukan cuma ibu kota kabupaten Tahuna atau sekitarnya, tetapi juga ada saudara-saudara kita yang ada di kampung Bohone, kampung-kampung yang bakal terkena sasaran dari PT MS, yaitu perusahaan tambang yang bakal melakukan operasi produksi di sini. Nah, jadi saya dan teman-teman mengawali ini, sudah melakukan investigasi yang sudah mau jalan ketiga kali, dan ini adalah hari terakhir. Ntar lagi sebentar selesai dari live dengan Mas Haris, bakal balik lagi ke ibu kota kabupaten. Dan ini okay. Ibu LB mungkin akan memperkenalkan diri dan juga akan menjelaskan mungkin kilas balik sedikit dari tentang permasalahannya hari ini sekarang, Mas. Okay. Gimana Bu LB? Buat suara. Mulai aja dulu. Salam Bapak. Kasih buat cerita. Halo Ibu. Nah, begini Bapak, masyarakat Kampung Bumoni ini dulunya dari tahun 1988. Setahu saya sudah ada pengeboran Kampung Bohone. Dan akhirnya sampai pada hari ini sudah beberapa perusahaan ganti dan berganti. Dan kagetnya kami pada beberapa hari yang lalu diundang untuk mengadakan sosialisasi. Dan saya hadir pada hari ketiga. Yang undang siapa, Bu? Ya. Yang undang Ibu siapa? Perusahaan yang mengundang. Perusahaan apa? Tambang Mas Sangihe. Oke. Terus. Wah, ada sosialisasi. Dan di sana saya kaget, katanya ini izin sudah keluar. Sedangkan kami masyarakat tidak tahu menahu bagaimana izin itu bisa keluar. Izin dari siapa, Bu? Izin dari pemerintah. Pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat? Jadi kalau izin Mas Haris, ya saya potong sedikit. Kalau izin, jadi setelah kami dapat datanya bahwa yang mana izin itu bukan dari kabupaten. Karena udah viral video bupati yang keluar 2 hari yang lalu, menyatakan bahwa dia marah-marah bahwa saya tidak pernah menyetujui adanya perusahaan tambang untuk masuk ke Sangihe. Dan ternyata... Oh, jadi bupati sendiri tidak pernah tahu dan tidak pernah izinkan? Ya. Oke. Oke, lanjut Bu, lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Iya. Dan di sana kami diberitahu bahwa perusahaan tersebut akan beroperasi di tempat kami. Dan di sana saya pun berbicara bahwa sejak semula perusahaan datang, saya sudah menolak adanya perusahaan ada di Kepulauan Sangihe, khususnya di Kampung Bohone. Waktu di pertemuan kemarin, masyarakat responnya bagaimana ke perusahaan? Iya, di sana terjadi pro kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Oke. Lalu siapa dari pihak pemerintah yang hadir? Pemerintah kampung waktu itu sekretaris kecamatan ya? Iya, sekretaris kecamatan. Tadinya katanya bupati yang bakal hadir selama 3 hari, tetapi bupati enggak hadir sama sekali. Oke, karena bupati dia tidak setuju kan? Iya, mungkin dia udah menentukan sikap. Apa terus dari investigasi Audro, apa yang rencananya perusahaan akan lakukan dan di wilayah mana apa saja dan apa yang masyarakat khawatirkan? Jadi kemarin ketika saya dan teman-teman ke lapangan di sosialisasi ketiga itu, ternyata dari hari pertama sampai hari ketiga tidak ada kesimpulan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Nah, tapi dari pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka sudah menerima izin dan kontrak karya yang sudah jelas selama 33 tahun, Mas. Emas nih ya, tambang emas ya?
tambang emas selama 33 tahun. Okay. Dan katanya kalau udah mulai tahapan operasi produksi yang bakal dimulai oleh perusahaan, dan nantinya Pak akan melibatkan kementerian ESDM sama pemerintah provinsi. Ya. Oke. Jadi intinya terus, yang saya dan teman-teman temukan bahwa kabupaten seakan-akan tidak tahu atau tidak dipakai ya dalam hal ini. Hanya ada koneksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Ya, ya. Ini berapa luas ini? Berapa kecamatan ini? 4 kecamatan ya? 42 ribu hektar, Mas. Setengah kepulauan kami loh, Mas. 42 ribu hektar. Ada berapa penduduk di situ? Gimana, Mas? Ada berapa banyak penduduk di situ? Jumlah penduduk banyak. Coba ambil. Berapa banyak yang di pulau itu? Di 42 ribu hektar. Di Kampung Bone sekitar 100. Oh, kalau iya penduduk 300 lebih. Kalau di Kampung Ibu 300 lebih. 300 lebih. Di 4 kecamatan itu ada berapa banyak penduduk? Berapa kecamatan? Satu. Satu kecamatan yang satu, di sini. Satu kecamatan. Satu kecamatan di tempat Ibu tuh ya. Kalau jumlah penduduk secara keseluruhan 141.950 jiwa, Mas Aris. Di sosialisasi yang kemarin, Bu, jumlah penduduk yang begitu banyak itu akan diungsikan kemana? Nah, itu. Ya, di sana saya yang bertanya hal itu, tetapi mereka tidak menjawab sama sekali, tidak menjawab. Kalau mau dikemana? Nah, Ibu mesti kontak ke BNPB, minta BNPB cerita sama perusahaan. Bagaimana susahnya ngurus pengungsi? Ya kan kalau lagi banjir, ada banyak pengungsian. Ini sekarang orang mau digusur, mau disuruh pindah kemana ini? Ada penjelasan itu dari perusahaan. Jadi, Mas Haris, sekarang yang jadi permasalahan, warga tidak bakal melepas pemukiman. Karena masih ada beberapa faktor mungkin. Yang satu, warga mungkin merasa tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Tetapi sebagian warga menolak keras untuk ada perusahaan masuk karena mengingat tanah ini untuk anak cucu. Iya, ya karena ini bukan soal harga. Tapi kebanyakan masyarakat hidup apa, kerja apa di sana? Pertanian, nelayan? Pertanian, perkebunan, iya. Nelayan juga nelayan. Ada. Dan pertaniannya punya hasil? Iya, punya. Ada tiga kelompok pertanian yang ada di kampung ini. Pertanian cabai. Apa Bu? Tani apa Bu? Cabai terus? Iya orang cabai, sana kalau nggak ada cabai. Cengki juga orang, ada. Wih bagus semua banyak. Aku juga petani beras juga ada di Nangka. Oh. Nah petani-petani ini disupport nggak oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat bibitnya? Disupport sih, dukung nggak petani-petani ini? Petani-petani yang didukung sampai sekarang kan mereka menerima bantuan dari pemerintah seperti pupuk. Oke. Okay. Iya, bibit. Oke. Okay. Nah, ini semua sawahnya, kebunnya bakal terancam tergusur oleh perusahaan itu ya? Pastilah pasti, ya, Mas. Pasti. Oke. Okay. Jadi perkebunan pertanian bakal hancur, bakal hilang. Masyarakat pindah kemana juga nggak tahu ya. Ya. Pemerintah misalnya kayak dikawal polisi apa enggak, BPN ikut apa enggak, kayak gitu, dinas kehutanan ikut juga semua kemarin. Gimana Mas, gimana? Apakah kemarin waktu presentasi ke masyarakat perusahaan itu dikawal oleh pihak BPN, ya, dikawal polisi, oleh aparat keamanan ya. Dari polisi ada. Ya. TNI ada. Iya. Terus kehutanan? Dinas kehutanan enggak ada kemarin. Jadi artinya mereka didukung oleh negara ya untuk rencana mengokupasi wilayah adat masyarakat untuk dikelola sebagai pertanian dan perkebunan. Oke, Bu. Sekarang gini, menurut Ibu, Ibu maunya bagaimana? Masyarakat itu sebetulnya pengennya apa? Saya tahu masyarakat mungkin ada yang dukung perusahaan ya, mungkin mereka mau jual tanahnya, dapat uang ganti. Tapi sebenarnya masyarakat, apa yang paling penting buat masyarakat sebetulnya ke depan ini?
Jadi apa yang paling penting buat kita? Harapan ke depan sebenarnya adalah keamanan, kenyamanan yang ada di tempat ini. Kami tetap bertahan karena kami tidak mau pindah, Bapak. Sekali lagi, kami tidak mau dipindahkan dari tempat ini. Dan masyarakat sebetulnya sudah kerja ya? Iya. Masyarakat kerja kan, artinya saya suka dampingi masyarakat, ketemu sama bupati, wakil bupati, pejabat. Mereka bilang, kita kasih masuk perusahaan karena kita daerah miskin, buka lapangan pekerjaan. Tapi ternyata pas saya dalami, masyarakatnya punya pekerjaan, punya ternak, punya kebun. Dan sebetulnya duit-duit APBD itu bisa dipakai untuk memberdayakan masyarakat kan. Bukan wilayahnya dilepas, tanahnya digadaikan kepada, keluarin izin kepada perusahaan, lalu pemerintahnya duduk-duduk diam-diam aja begitu. Jadi masyarakatnya sebetulnya di tempat ibu itu kerja ya sebetulnya ya? Kerja. Punya penghasilan. Oke. Audro atau ibu, barangkali terakhir ada pesan-pesan yang ingin ibu sampaikan lewat video ini. Mudah-mudahan video ini ditonton sama teman-teman saya lah. Gimana bu? Yang kami mau sampaikan adalah kiranya masyarakat yang ada di Kampung Bowone pun masyarakat seutuhnya di Kabupaten Sangihe atau Laut bisa dibantu. Sekali lagi bisa dibantu untuk dapat menolak perusahaan yang ada. Dan mengembangkan perkebunan dan pertanian iya, di tempat ibu. Betul kan? Agar kami masyarakat bisa tetap itu juga sektor ekonomi yang bisa menghidupkan masyarakat toh. Dan itu sektor yang bisa menghidupkan masyarakat kan. Terus Bung Audro, kapan videonya, video investigasinya bisa kita lihat? Ya ntar lagi mas, kalau udah rampung. Tapi soal ini semua kan? Gimana mas? Soal situasi ini juga kan? Iya. Oke, jadi nanti saya pantaunya di mana? Di Instagram Anda ya? Iya. Apa alamat Instagramnya? Sangihe Dokumentari Film. Sangihe Dokumentari Film. Ya. Orang-orang sekalian, jangan lupa nanti follow Sangihe Dokumentari Film dan di situ bisa kepantau nanti filmnya tentang kondisi bagaimana masyarakat menolak industri tambang, padahal masyarakat punya perekonomian yang baik di sektor perkebunan dan juga pertanian. Ibu dan Bung Audro, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Saya mendoakan semoga keteguhan untuk memperjuangkan haknya, memperjuangkan hak masyarakat, masyarakat adat bisa terus terjaga dengan baik. Kadang butuh waktu, butuh tenaga. Apa yang kita perjuangkan itu, kadang hak itu gampang hilang, tapi butuh lama untuk mengembalikan. Tapi di situ cerita kehidupan kan, kira-kira begitu. Saya nggak sok tua, tapi ya mengira-ngira aja kira-kira begitu, ya kan. Sampai ketemu lagi, orang-orang sekalian, orang-orang yang baik. Itulah edisi kali ini di Kenalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Tadi kita sudah dengar cerita saudara-saudara kita, saudara-saudara Anda juga, orang-orang baik yang ada di Pulau Sangihe yang ingin mempertahankan kehidupan. Orang yang mempertahankan kehidupan adalah orang yang memberikan cerita dan inspirasi buat kita untuk kita terus memelihara kehidupan ini juga. Sampai ketemu lagi.